Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Meilani, usia saya 45 menjelang 46 tahun. Saya pasien BPJS dari RSPMI di Bogor. Dari sana saya dirujuk ke RSUP Fatmawati ke bagian poli bedah onkologi. Nah, oleh dokter di bedah onkologi saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan mamografi di instalasi radiologi. Alhamdulillah, selama saya menjalani pemeriksaan, saya menemukan bahwa petugas-petugas yang ada di instalasi radiologi sangat profesional, ramah, dan sabar, sehingga saya yang tadinya nervous juga menjadi lebih tenang untuk menjalani pemeriksaan. Dan sampai saat ini sebagai pasien BPJS, saya juga tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk pemeriksaan mamografi. Saya berharap ke depannya semoga instalasi radiologi RSUP Fatmawati semakin jaya, semakin sukses, dan bisa melayani dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Dayat dari Jagakarsa Senen Sawa, yaitu kebetulan anak saya dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Setelah mendapatkan ruangan, proses penanganannya itu saya disuruh, dianjurkan ke ruangan radiologi. Proses penanganan BMD, alhamdulillah penanganan proses di rumah sakit ataupun di ruangan radiologi untuk melihat hasilnya itu sangat akurat dan cepat, tangkas buat penanganannya. Jadi saya juga termasuk pasien BPJS, alhamdulillah di rumah sakit ini tidak dikenakan sedikit pun biaya proses penanganan di ruangan radiologi untuk penyembuhan anak saya melihat dari penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizki, usia saya 29 tahun. Di sini saya nemenin anak saya dirawat di Fatmawati. Hari ini anak saya dirawat di untuk pemeriksaan MRI di radiologi di Rumah Sakit Fatmawati. Kalau untuk penanganan di rumah sakit ini, di radiologinya sih cukup bagus, dan dia lebih gesit gitu dalam penanganannya. Saya adalah pasien pengguna BPJS, dan di sini untuk pasien pengguna BPJS tuh nggak terkena biaya sama sekali untuk penanganan di sini.